warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan Mimin. Tentunya dengan berita terbaru dari artis cantik Heiko van der Pecken dan aktor tampan Rangga Azov. Kabar terbaru dari lokasi syuting Samudra Cinta mendadak ramai. Kira-kira ada apa nih guys? Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya gengs. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari channel ini. Siapa yang tak kenal dengan sinetron Samudra Cinta yang kini sedang diminati oleh para penonton karena akting para pemain yang membuat sinetron ini populer. Apalagi ditambah dengan chemistry yang dimainkan oleh si babang ganteng Rangga Azov dan si cantik Heiko van der Pecken yang membuat para penonton baper. Keseruan di lokasi syuting itu juga sering dibagikan oleh rekan artis maupun para kru Samudra Cinta. Dari kejahilan para kru sinetron Samudra Cinta hingga keromantisan si Rangga Azov dan si cantik Heiko van der Pecken. Dan baru-baru ini, terlihat para kru dan pemain Samudra Cinta foto bersama dengan mengenakan baju yang bernuansa putih. Ada juga yang berbeda. Hal itu pun menuai pertanyaan publik, kira-kira ada apa nih? Dan ditambah dengan penampilan Heiko van der Pecken yang terlihat anggun dengan gaun berwarna putih dan dipadukan dengan hijabnya. Rangga Azov juga tanpa memakai peci hitam dan baju yang senada dengan Heiko nih. Kira-kira ada apa nih guys? Apa mungkin jika Babang Azov dan Neng Koko melakukan lamaran di lokasi syuting, atau justru ini hanya keperluan syuting semata ya? Mari kita doakan saja apa yang terbaik untuk mereka berdua ke depannya, amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian info kali ini dari Mimin. Jangan lupa ikutin terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.